is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on this. Halo guys, balik lagi di channel Naidil. Seperti biasa, jangan lupa bernapas saat menonton video ini ya guys ya. Jangan lupa bernapas. Nanti takutnya kalian menghilang jika kalian tidak bernapas guys. Oke, di video kali ini kita bakalan pakai Commander Link skill 2 ya guys ya. Kita akan buat Roger Tit Titan biji Flame Slayer guys. Gua pengen banget bikin Roger Titan biji Flame Slayer guys. Oke, bagus guys, dapat inspire. Kita bakalan ambil, udah ambil ya sama gua maksudnya. Untuk awal-awal ini gua bakalan ada Valir, gua bakalan masukin Kimi aja ya guys ya, karena si Rogernya belum muncul juga guys. Jadi kita bakalan masukin Kimi aja, nggak apa-apa. Syarat aja ya guys ya, ini mah syarat aja. Ini mah di awal-awal pakai Kimi dulu daripada kosong ya guys ya. Seperti hati kalian yang kosong guys. Oke, kita buy one sama Xavier. Wede, kok sakitan Xavier ya? 330 guys fisikalnya. Ya udah sih kalau begini, ya udah gak apa-apa, hilang stack kita guys. Stack kita di awal hilang guys, ya udah gak apa-apa, santuy. Ya udah gak apa-apa ya guys ya, bagaimana lagi ya guys ya. Kayak hilangan satu stack guys, tidak apa-apa. Perangko kita ambil. Coba kita ganti gini dulu ya guys ya, ganti sama Layla biar menang guys, buy one-nya guys. Kerasa kurang sakit ya guys ya. Lawan cow, aduh cownya udah aktif itunya, kalah ini jamin gua ya. Udah ya, aduh hilang lagi satu stack lagi cuy cuy. Awalan yang rada-rada berat juga ya, nggak apa-apa lah santuy. Tapi menang sih, tapi percuma menang juga ya guys ya, stacknya kagak dapet gua. Valir kita ambil. Oke, Valir bisa bintang 2. Kimi kita ambil sih. Tapi jangan up level dulu aja dah. Kita masuk dulu. Siapa tahu setelah up level keluar Rogernya ya. Siapa tahu guys. Dan kalau ada error bontis kita bisa masukin buat nabung guys. Ya elah, bener-bener untuk di awal ini ya guys ya, Kimi gue kerasa berat banget ini. Lawannya lebay, wannya kalah mulu ini, buset dah. Tuh kan kalah. Ya udah ya, gak apa-apa ya guys ya, belum rezeki menang by one. Gak apa-apa santuino. Semoga di fat box ini kita dapat biji Brim Slayer ya guys ya, biar cepet
biar nggak usah nyari nanti di sana-sananya. Aduh kagak ada ya guys ya. Kita ambil itu aja dah, kritikal kritikal. Siapa tahu nanti star core yang keluar itu gunner yang nambahin darah guys, yang 20% max setiap kritikal kita masuk guys. Apa ya, gua lupa lagi guys, apa gitu namanya, ke gua apalin juga sih soalnya. Ada Valir lagi, kita roll lagi. Buset, Rogernya kagak keluar-keluar. Seperti biasa, Muntung ini hero yang kita perlukan susah banget guys keluarnya. Oke, kita taruh di Kimi dulu biar menang by one guys. Ya kali kalah mulu guys. Ah, masuk kiri. Aduh, retailnya bintang 2 lagi. Ya kalah lagi, sepertinya kalah lagi. Kimi gua kalah lagi. Cuk. 4 kali setak hilang, bos. Set. Bisa farming kita guys dalam buy one guys. Bisa nyari stacknya, guys. Udah gak apa-apa, poin mesin 63. Semoga Roger cepat keluar. Keluar langsung 3 gitu. Ah, Roger keluar guys ya. Oke. Davalier juga, Franco juga. Yah, elah gua kepencet, bos. Kagak kelihatan. Buset, malah kepencet. Sorry ya guys ya, ini jangan dicontoh oleh kalian-kalian. Malah mencetnya kemana-mana. Sorry guys ya, udah gak apa-apa, santuy no. Di sini semoga keluar lagi. Ini Kimi gua menang sih, seharusnya menang sih. Trot, oke. 15% HP ya. Oke, nambahin lagi. Oke, damage-nya nambahin lagi. Seharusnya aduh. Dia terbang nih. Ah, udah. Kalau kagak terbang sih menang sih, guys. Cuman terbang ya. Ya sudah. Begini. Semoga star core yang keluar star core gunner ya guys ya. Star core gunner yang menambahkan 20% HP saat critical masuk guys. Saat berapa persen critical, dar gua baca ya. Kalau misalnya dapet guys. Trot. Oke, ada Husklaw, kita ambil Husklaw aja nanti. Oke, langsung diambil. Bismillah. Nah, kan benar setelah menyerang critical akan memberikan 20% HP. Gas kuy. Cocok, udah dapet ya. Semoga abis ini Rogernya keluar banyak, guys. Gua naikin level dulu. Masih 40% ya guys ya. Dan Marsha, Kimi, Marsha kita ambil nanti aja. Santuy. Seharusnya kita lebih fokus ke gunner dulu ya, ke hero gunner dulu sebenarnya nih. Tapi karena ada ya kita belilah. Udah jelas kalau ini Kimi gue pasti menang. Damage attack-nya 830, physical attack-nya
1014, 1100, sudah ya, cuma 3 kali ya guys ya, karena masih kebuka gerbang pertama guys. Marsha jangan lupa kayak tadi. Waduh, ada Kimi lagi guys. Jadi gue lihat dulu. Roger, Kimi, oke. Aduh, ini Kiminya bintang 3 nih. Roger gak usah dimasukin ke ini dulu ya guys ya. Rogernya udah biarin di situ dulu aja. Percuma juga guys kalau kita langsung masukin ke sarang ini, sarang bayuan guys. Masih level 1 kagak bakalan kerasa cuy. Nah kalau kayak gini kan kerasa tuh Kimi gua. Trot Kimi gua, oke. Aduh, menang. Oke sip, nambahin darah. Ayo Kimi. Sip, udah yakin jelas ini mah, udah jelas menang ya. Oke. Marsha bintang 2, boleh. Taruh lagi Roger, semoga dapet ya di rolan ini. Waduh, Layla lagi. Tuh kagak butuh sih gua kalau misalnya bintang ini guys. Layla ini bintang 3 gitu. Butuh kagak butuh sih, syarat aja lah. Aduh kan, bener kan Kiminya ya kan. Kiminya duluan yang bintang 3 cuy. Duh, keluar lah. Biar ini dulu. Oke siap. Oke. Aduh, Astro ya lawannya ya. Tapi kagak ngaruh guys. Damage udah kerasa sih. Trot. Tapi bakalan kita ganti nanti ya guys ya. Nggak bakalan Kimi, karena kalau Kimi udah biasa banget. Kita bakalan jadiin Roger. Bijinya Whimsire. Ah, biji Whimsire guys. Semoga kagak ada yang ngambil ya guys ya. Nah, khusus pahit guys. Oke guys, kita dapet biji Whimsire-nya. Roger keluar dong. Nah cocok, gua langsung masukin. Kagak ngaruh itu mau bintang 3 mau kagak apa juga. Bintang 5 kali Kiminya, langsung kita pindahin ya guys ya. Berarti gua butuh masukin ini aja ya. Nah gini dulu ya. Inspire-nya gua kasih di si Kimi dulu. Oke, Roger lagi. Ada Layla. Oke, cukup. Kita nabung di 20 poin. 20 koin. Poin jadinya. Seharusnya menang ya Roger gua. Tot. Damage 700. Aduh. Nah, si 700 physical attack-nya belum matiin lagi. Garuk ger. Aduh, kagak kerasa lagi. Ya, kagak ada yang mati, cu. Gak nambahin, cu, kalau kagak ada yang mati. Aduh, cloud. Cloud semoga keluar ya, cloud ya. Udah baru 6% sih persentasenya. Marsha butuh kagak ya? Aduh, kagak butuh lah. Whimsire-nya kagak dulu ya guys ya. Kagak diambil dulu Whimsire-nya. One attack dulu, gue lebih utamakan si Roger-nya dulu. Sama si Cloud guys. Utamain itu dulu, oke kita ganti itemnya. Biar agak kenceng ya guys ya. Soalnya belum ke ini nih, belum apa namanya, belum aktif
Starcore-nya belum diaktifin. Kalau udah diaktifin, gua bakalan ganti Husklaw-nya sama itu tuh. Apa sih yang itu Berserker ya? Berserker Puri, gua bakalan ganti sama itu. Soalnya kan nanti nambahin darah, guys. Setiap critical yang masuk, guys. Aduh. Kagak kerasa, cu. Aneh banget. Kagak kena 3, cu. Gua jual ya Laylanya ya, biar dapat koinnya 4. Oke, Roger. Oh, Roger bisa bintang 3 sih. Cocok banget. Cloud lah. Please, Cloud. Ya elah. Cara main gue sih kadang begini, guys. Gue kalau udah fokus sama satu hero, kadang ngelewatin hero yang lain aja ya, demi tercapainya gitu, guys. Cara orang main kan beda-beda ya, guys ya. Kalau gue sih suka begitu, karena kebiasaan juga mungkin apa gimana ya. Kalau salah ya maaf ya, guys ya. Oke, kita bakalan ambil Blade Armor sama Mirror mungkin ya, guys ya. Takutnya Rogernya susah nyarinya, jadi kita begini aja. Sebelum kita ambil celot nanti aja. Oke, dapat Starcore Wyrm Slayer 55 ya, guys ya. Waduh, Rogernya keluar juga. Yaudah, kita ambil di shop aja. Langsung kita naikin, siapa tahu ada cloud. Waduh, malah Estes yang keluar, guys. Belum keluar juga ya. Ya udahlah, kita hidupin itunya aja dulu ya. Kita hidupkan Wyrm Slayer-nya dulu. Minimal si Roger bisa nyetak 6 kali. Kita habisin aja Layla. Oke, Layla tinggal nyari 3 lagi. Roger gua udah kerasa juga. 900. Jar. Mantap ulti. 1400, guys. 1600, 1800. Wah, gila tuh. Ini belum aktif ya, guys ya, ininya ya. Starcore-nya ya. Udah garang banget, guys. Boleh, cuy. Degahar. Cloud keluar yuk, please lah. Padahal udah 15% loh. Kagak keluar. Apakah ada yang ngambil cloud? Belum ada yang pakai cloud juga, guys. Kagak ada juga yang make. Emang montong ini dari awal ini, tapi ya kita berhasil sih dapat bintang 3-nya. Bisa sih titannya, bisa. Masuk Heltrud ya, Heltrud. Ngapain, Dek? Oh, dia pakai itu, pakai apaan gua ngerti dia. 800 keluar langsung 1100 ya, guys ya. Garuk-gar. Seret. 1400, 1700, 2000. Aduh, gila cuy, 2700. Enak banget ulti mulu lagi. Semakin gede semakin wah, enak banget cuy, beneran sumpah ini. Gawat banget ini Roger ya. Pasif dari apa namanya, Wyrm Slayer-nya ini loh, guys. Mati nambahin darah, nambahin physical attack. Roger kalau misalnya ngebunuh, ulti lagi deh, guys. Jadi enak banget sumpah, enak banget ini.
Daripada kalian pakein Roger Astro, kata gue sih mending ini sih guys, lu kalian pakai biji Wham Slayer, coba dah guys. Apalagi kalau Starcore-nya hidup ya. Belum aja ini, belum dapat aja ini si Cloud-nya nih. Santai aja. Lihat ya. Lihat. Tuh udah mau tinggal dikit. Gak apa-apa, santuy. Garuk, mati 1300. Garuk. Apa tuh? Apa lu lihat? Ngeri cuy, ngeri sumpah cuy. Ambil Layla. Gila sih cuy, bener guys ini. Perih banget ya kalau begini ya. Oke, di pet box kita bakalan ambil kapasitas. Ya ada ya. Gue suka gak ngeliat guys, kadang langsung buru-buru ambil gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga cloud-nya benar-benar keluar. Oke, Xbox. Please. Cloud, please. Please cloud. Suk lah. Aduh. Please. Oke, gak apa-apa. Kalau misalnya itu tadi gue ngambil biji gunner, enak sih guys. Langsung aktif, gue bisa langsung aktifin. Tapi emang gue kadang-kadang nyari susah ya guys ya. Tapi gak apa-apa. Ya udah, kayak gini juga emang udah sakit sih. Lo lihat, 800 keluar langsung 1000 nih. Physical attack-nya 1062. Apa deh? Aduh, kagak matiin. Lampu kebunuh lagi. 1200 cuy. Iya, kagak kebunuh juga. Aduh, kena stun. Kebunuh. Aduh, kagak. Tapi lumayan guys, physical attack-nya udah segitu juga. Bye one deh. Aduh, gua masih kalah cuy. Emang sih, oke, gak apa-apa cuy, gak apa-apa. Belum aktif ya. Belum aktif Starcore guanya. Emang rada susah sih cuy kalau lawan Karina begitu. Kalau Karinanya Astro kayak begitu, dia pakai ini kan, pakai apa namanya? Barusan pakai ya apa sih yang berduri-berduri itu tuh yang gua pakai tuh, aduh. Blade Armor. Dia kan pakai Blade Armor, cuy. Kayaknya dia juga pakai Starcore ini. Apa namanya? Starcore Astro juga dia pakai itu di si Karina. Jadi lumayan tuh. Kalau ini sih udah jelas menang. Roger gue menang. Matiin. 1300. Cerot. 1500. Cerot. 1700. Cerot. Cerot. Apa ini? 3. Oke. Roger ngebuff ya guys ya. Lawan Rort ya. Uhuy. Oke, boleh-boleh. Aduh, ini lama ya guys ya. Cloud gue ya, aduh. Yaudahlah, sabar dulu lah. Poin 10. Untung udah ngelawan si Karinanya ya. Semoga habis ini keluar si Cloud guys. Semoga aja. Kalau untuk item sih gue udah cukup sih. Nanti Roger gue ke isi Inspire sama itu doang sih. Sama apa namanya? Astro kagak usah Astro. Mirror aja ya. Kita ambil mirror aja. Sama apa nih ya? Dominan ya? Ayo lah, Cloud, please Cloud.
Cloud. Ayuh. Nah. Akhirnya ya guys ya, Dominion Ace apa Rose Gold guys? Rose Gold aja ya. Oke, kita rubah dikit-dikit dulu. Kita langsung dia buat ininya bintang 2. Kita langsung pasang ke si Roger. Nah, begini ya guys ya. Ini udah cocok sih. Ah, begini. Kalian lihat guys, udah gak usah pakai Husqlaw guys. Pasif dari Star Core-nya juga udah OP sih. Kalian lihat ya guys ya. Tuh, 2 3 meninggoy. 3 kali dor-doran doang itu guys. 1700. Oke. Di hilang 2500 guys. 3000 3500. Kalian lihat guys, parah banget sumpah. Oke, kita pulangin. Kagak pulang ya? Udah dikurangin ya barusan ya? Nyari apa sih guys? Udah kayak gini juga udah cukup, guys. Ya udah syarat-syarat aja ya guys ya. Syarat ngerol aja dah. Cloud, oke, okay, boleh. Ya udah kita diemin dulu 10 poin. Kalau musuh ketemu mirror kita udah auto tuh. Udah auto beres sih ini. Oh, kagak ketemu mirror kita ya. Kita malah yang ketemu mirror, cuk. Kerasa nak. Terus nak. Ayo sini. Siapa yang mau dicakar? Sini. Tuh. 2 3. Gila. Roger mode ngebuff ini ya guys ya. Aduh, apa ini? Kamu nak. Mantep guys. Gila, benar. Oke, pulang satu guys. Itu kayaknya apa ya, linknya dia tipe kayak apaan ya? Aduh, ngerol bottom buat nyari Cloud. Gue bisa ini, tapi kagak bakalan keburu juga. Cloud masih level 7-15%, kagak bakalan mungkin keluar semua juga guys. Udah roll gini aja, Estes Valir. Jadi ambil gini-gini aja guys lah. Ini syarat-syarat aja sih. Udah gede tuh Roger gua. Sakit pula. Oh, kalah guys yang Karina tadi ya. Udah meninggoy mereka. Lihat. Oke, gak apa-apa. Sini Roger versus Roger gua di mau serbu berapa juga. Gila, 4000 guys, 4008, lu bayangin guys. Waduh, udah ya, menang ya guys ya. Oke, cukup sekian video dari gue ya guys ya. Kalian coba ada dijamin OP. Jangan lupa di like, comment, and subscribe guys.